padaku, jangan kau rangkul kami di sini untukmu bersama meraih kejayaan, bersama meraih masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pancasila. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin wabinasta'in wala umur dunia watin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin amma ba'an ja'alanallahu minal aizin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amma ba'du. Yang kami hormati Bung Andrian Fernando selaku Ketua MPC. Yang kami hormati Bung Dedi Prayogo selaku Ketua MPO. Yang kami hormati tamu undangan Ketua MPC Blora Mbah Mun. Dan yang kami hormati segenap hadirin dan tak lupa para anggota semua yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana pada malam hari ini kita dapat menikmati rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dengan acara halal bihalal dan silaturahmi anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Kudus. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana kita nantikan syafaatnya kelak besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Tidak panjang lebar karena acara pada malam hari ini begitu padat, saya akan membacakan runtunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga disambung menyanyikan Mars PP, yang kedua sambutan panitia, yang ketiga sambutan-sambutan, yang sambutan pertama Ketua MPC, untuk sambutan yang kedua Ketua MPO, untuk yang ketiga doa dan penutup, yang keempat musafahah atau saling berjabat tangan, saling bermaaf-maafan. Tidak panjang lebar, marilah kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai.
Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut menyanyikan Mars PP. Anggota dimohon untuk berdiri. Dimohon untuk duduk kembali.
masuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan panitia kepada Bung Nova. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Sahabat-sahabat dan teman-teman serta hadirin sekalian yang saya hormati, terutama para pimpinan MPC Kudus dan MPO Blora maupun MPC Blora, seluruh panitia dan teman-teman anggota Pemuda Pancasila. Selanjutnya sebagai ketua panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara dan teman-teman panitia maupun anggota yang sudah berkenan hadir dalam acara halal bihalal dan silaturahmi anggota Pancasila Kudus. Mudah-mudahan acara semacam ini memiliki makna yang penting untuk membekali diri kita sebagai anggota Pemuda Pancasila yang raket tali silaturahminya. Dan apabila ada kekurangan dari saya maupun panitia lain-lainnya, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk saya, sambutan dari saya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pancasila, 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 Merdeka. Sekali layar terkembang. Terima kasih atas sambutan panitia. Cara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua MPC Kabupaten Kudus kepada Bung Andrian Fernando. Kami persilahkan. Pancasila, 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 Merdeka. Ya. Yang terhormat tamu istimewa kita pada malam hari ini, Mbah Mun, Ketua MPC Blora, dan juga jajarannya teman-teman Koti dari Blora, serta yang kami hormati Ketua MPO Mas Dedi Prayogo, Sekretaris MPO Mas Hendrik, dan anggota MPO Mbah Jarwo, serta juga ada anggota kita Mas Dani Catering. Tepuk tangan untuk beliau-beliau. Yang utama kami juga ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk teman-teman panitia. Kurang lebihnya teman-teman panitia harus kita apresiasi, karena tanpa mereka acara halal bihalal ini tidak ada yang melaksanakan, kawan-kawan. Tepuk tangan untuk panitia. Dan juga yang kami banggakan, seluruh kader Pemuda Pancasila Kabupaten Kudus. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kawan-kawanku, saudara-saudara sekalian, saya secara pribadi pada momen ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan kemarin yang telah membantu pada saat pileg. Karena kesulitan kita, karena kekompakan kita, sehingga saya dari MPC Pemuda Pancasila bisa lagi masuk ke dalam pemerintahan untuk mengamankan visi dan misi kita sekalian, kawan-kawan.
Dan ingat, ke depan di beberapa bulan lagi kita akan memasuki masa pilkada atau pilihan bupati. Kita harus jaga kekompakan, kita jaga kesolidan supaya kelak pemuda Pancasila Kabupaten Kudus memiliki bupati. Setuju, saudara-saudara? Setuju, nggih? Bupati Kabupaten Kudus ke depan harus kader pemuda Pancasila. Setuju? Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat? Siap satu komando? Siap, nggih? Nanti saudara-saudara, keluarga dan juga kawan-kawan yang lain kita ajak untuk memenangkan bupati yang berkader pemuda Pancasila. Siap, nggih? Nah, mumpung di acara halal bihalal ini kita bisa bertemu teman-teman yang dari luar kota, teman-teman yang dari dalam kota tetapi jarang bertemu karena kita di antar kecamatan yang jauh-jauh. Pada momen ini kita bisa temu kangen. Yang penting suasana tetap kondusif, jangan ada gesekan di antara anggota pemuda Pancasila sendiri. Kita lihat kanan kita lihat kiri, depan belakang saudara kita semua. Coba saudara-saudara lihat, depan belakang kiri kanan, itu saudara kita semua. Karena jargon kita masih sama, satu dicubit, semua ikut merasakan. Siap ya teman-teman? Nggih, mungkin karena waktu sudah 8:30, supaya tidak berlama-lama, supaya hiburan segera dimulai, kita jaga kondusivitas bersama, kita tetap satu komando, dan jangan lupa pilkada ini bupati harus dari kader pemuda Pancasila. Pancasila! 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 Merdeka! Sekali layar terkembang! Terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari Ketua MPC Bung Andrian Fernando. Sambutan yang kedua yaitu yang akan disampaikan Ketua MPO MPC Kabupaten Pemuda Pancasila Kabupaten Kudus kepada Bung Dedi Prayogo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila! 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 Merdeka! Terima kasih, matur nuwun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua MPC Mas Fernando beserta jajarannya, Mas Tato, Mas Budi dan pengurus MPC Kabupaten Kudus. Yang saya hormati Ketua MPC Kabupaten Blora beserta jajarannya, terima kasih yang sudah jauh-jauh sampai ke Kudus. Yang saya hormati rekan saya Sekretaris MPO Mas Hendrik dan Mbah Jarwo dan Mas Budi Katering, Mas Dani Katering. Yang saya hormati saudara-saudara PAC se-Kabupaten Kudus beserta jajarannya dan kader PP yang ada di Kabupaten Kudus yang sudah hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah hadir untuk menghadiri acara temu kangen, bahwasanya dalam hal halal bihalal
tadi sudah disampaikan oleh Ketua MPC bahwasanya teman-teman semua kader PP atau pengurus PP wajib memunculkan calon atau ada kader calon di momen pilkada, karena yang tadi disampaikan momen pemilu sudah selesai dan alhamdulillah Mas Fernando duduk lagi bisa membawa visi misi yang ada di teman-teman PP sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Mas Fernando yang telah terpilih lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat. Jadi untuk momen pilkada yang sebentar lagi mungkin pelaksanaannya pendaftarannya di bulan Agustus nanti, tadi disampaikan Mas Ketua dari Mas Fernando, kalau bisa ya satu tujuan, dan kalau bisa ada kader baik bupati atau wakil bupati yang mewakili dari teman-teman PP. Nah, syukur-syukur malah Mas Fernando sendiri, siapa tahu kan gitu. Wah, siapa tahu kan gitu. Karena kita semua di sini itu tidak tahu. Kita berhak mempunyai cita-cita ke depan. Tapi kalau Tuhan yang kuasa menggendaki, ya bisa saja Ketua MPC menjadi calon bupati atau wakil bupati atau kader ya lainnya yang mungkin diusung dari teman-teman PP sendiri yang ada di Kabupaten Kudus. Yang intinya yang penting satu tujuan dan kompak. Kita semua adalah satu saudara pemuda Pancasila yang ada di Kabupaten Kudus, harus bisa berjalan kompak. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, baik jajaran MPC maupun PAC dan kader PP yang ada di desa masing-masing se-Kabupaten Kudus, bisa satu tujuan dan kompak. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Tapi sebelum itu kami ucapkan secara pribadi, baik disengaja atau tidak, momennya momen lebaran, memang dalam hal halal bihalal, kami secara pribadi atau organisasi di Pemuda Pancasila, ada salah baik disengaja atau tidak, saya pribadi mengucapkan maaf lahir batin, minal aidin wal faidin, saling memaafkan. Jadi itu intinya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berhasil melaksanakan kegiatan acara pada malam hari ini. Pancasila! 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 Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua MPO, Bung Deddy. Cara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bung Rianto, kepadanya kami persilahkan. Marilah kita berdoa bersama-sama demi kelancaran pada malam hari ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ju'afina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih dan penyayang, sanjung kebesaran puja dan puji keagungan kami panjatkan kehadiratmu ya Allah. Pada hari ini yang berbahagia ini dapat terlaksana halal bihalal keluarga besar pemuda Pancasila Kabupaten Kudus. Semoga berkah dan barokah,
taburan rahmatmu senantiasa mengucur menyirami acara ini dengan kelembutan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan yang maha pemaaf, dalam kehidupan kami mungkin kami berbuat melampaui batas sehingga teman sesama kami menaruh dendam dan amarah, maka pada hari ini ya Allah bukakanlah pintu maaf di hati kami sehingga tidak ada aral yang melintang dalam hubungan kami, tiada dendam dalam hati kami, tiada amarah dalam dada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, di tengah kehidupan dalam berorganisasi kami banyak menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, berilah kami kekuatan iman dan pertolongan, kesejukan hati dan kejernihan pikiran, kelapangan dada dan kesabaran, sehingga kami dapat keluar, dapat mengatasi berbagai kritis atas petunjuk dan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, dosa-dosa orang tua kami, dan dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami. Terimalah amal ibadah kami, berkahi hidup kami ya Allah. Engkau maha mendengar, engkau maha pengampun dan maha penyantun, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ujung jalan.
Bapak. Bapak siapa namanya? Terima kasih. Thank you.
Monggo Pak Jarwo. Terima kasih Pak Jarwo, berkah rezekinya, panjang umurnya. Sobat yang lagi
spesial untuk Mas Adi dan teman-teman semuanya. Dengan janji palsu.
Oke. Happy Long punya permintaan dari Mas Adi luar biasa. Ucapkan bersama Happy Los. Ada mohon permintaan dulu lamunan dan kita mainkan kembali bersama Happy Los. Los Music ya. Ferry Jaya Production. GND Audio terima kasih. Thank you.
berjoget indah ini. Bukan siapa-siapa, punya punya
Ada Lintang Asmoro dulu. Wong ayu tresno mungkin naryo tompo susah jroning batinku. Wong pangkosan ngeroso atimu tresnaku tulus jroning kamu. Senajan arumi banyu segoro rasaku ra bakal sirno. Senajan nyawa ucap sakaraku wis tresno ra bisa dipisahno. Penyanyinya suruh turun semua katanya. Bukan aku loh Besti.
Yeah. Ya, saya minta tolong dia. Thank you.
Terima kasih atas waktunya. Pancasila! Pancasila! Mereka!
Oke, Bapak Sony, terima kasih. Selamat malam buat Bapak Sindu yang sudah hadir, thank you ya. Siapa yang lagu kembali bareng ya, Bos? Indonesia di Lanada.
Permintaan lagu dulu. Thank you.
Asik, 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 yuk, 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 yuk,
sayang, kesalahanku yang dahulu telah menceraikan. Depan semuanya. Thank you.
terima kasih teman-teman semuanya ya. Masih 30 menit. Terima kasih, silakan. Ada bisikan rindu dulu. Dan setelah itu nanti punya permintaan dari teman-teman semua, kita sambung kembali dan kita mainkan kembali bersama Happy Los Los Busiknya. Sesama bisikan rindu kembali.
teman-teman dari PP Kota Kudus, terima kasih. Bapak Sindu, selamat malam bersama Bapak Arianto. Teman-teman dari Bapak Adi, terima kasih. Selamat bersenang-senang Bapak Adi. Bapak Klenyer dan yang lain, terima kasih Pak Klenyer. Rizky, teman-teman dari Udin, terima kasih untuk kalian semuanya. Terima kasih Rizky dan teman-teman bersama Unin Tangki ya. Bapak Klenyer, selamat malam Bapak Klenyer. Sebuah cerita dan permata hati. Ayo semuanya, Pancasila, lawan nih. Oh,
untuk tak pergi darimu. Terima kasih. Pancasila, 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 sekali layang terkebang, turun kita berbangga. Thank you.
Oke, stop permintaan lagu, tinggal dua lagu yang tersisa. Lagunya ada Permata Hati dan di Siknya Ferry Jaya Production GND Audio. Terima kasih.
Alhamdulillah dari Kesatuan Keamanan memberi toleransi dua lagu bersama All Artis tidak ada. Bunda Evi, teman-teman dari Hollywood, thank you. Mas Bayu. Oke, Kamada, kita tutup bareng-bareng lagunya ada musiknya. Thank you.
kasih, kita tutup perjumpaan kita dengan ucapan.